Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Selamat datang di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping semuanya, pagi ini saya sedang berada di Desa Karangmelok, wilayah binaannya Adik Fadah. Kelompok tani? Karya Tani 5. 6. Ya betul, berarti bagus hafal ya. Semula itu melupakan mantan sama. Ya enggak lah. Saya memang sengaja salah menyebutkan dia Adik Fadah, menyebutkan yang benar. Karya Tani 6 yang diketuai oleh Pak Busiri. Lah pagi ini kegiatan kami sedang melakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan gerakan pengendalian hama warang coklat pada tanaman WBC, padi. Ya. WBC, warang batang coklat. Tentu Sobat Caping semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya warang coklat ya, dimana hama ini biasanya menyerang tanaman padi dari fase penyemaian sampai dengan menjelang panen, itu tidak ada batasan waktunya. Makanya di konten kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagi teman-teman semuanya, bagaimana sih langkah tepat, cara pencegahan yang benar sehingga padi kita bisa terbebas dari yang namanya warang batang coklat. Oke, jadi Sobat Caping semuanya, tentu banyak petani sudah paham ya, kalau tanaman padi kita sudah terserang hama warang coklat, bisa dipastikan biaya yang kita keluarkan akan semakin banyak. Kenapa? Karena serangan warang coklat, tahu sendiri bang, kalau sudah terserang pasti gosong. Kalau sudah gosong gitu, otomatis kan produksi padinya bisa menurun. Bahkan kalau sudah parah, petani itu bisa tidak panen sama sekali bisa, karena serangan warang batang coklat ini. Nah, biasanya petani ini cenderung melakukan kegiatan pengendalian setelah tanamannya terserang. Nah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita melakukan pencegahan dulu, supaya warang itu tidak sampai hingga bahkan menyerang tanaman padi kita. Jadi ada beberapa langkah bang yang bisa kita lakukan untuk pencegahan ya. Yang pertama, kok kayak enak diem sama yang gatal-gatal sama kakinya. Enggak lah. Oke, yang pertama kita bisa melakukan pencegahan dengan pemilihan varietas. Karena kan ada beberapa varietas tanaman yang juga cukup tahan terhadap hama warang batang coklat. Kemudian setelah itu kita lakukan pergiliran tanaman bang, kalau bisa bang. Rotasi tanaman sepanjang tahun, jangan padi terus. Karena ya untuk memutus siklus serangan hama warang coklat ini. Kalau padi terus ya bisa dipastikan hama dan penyakitnya tetap itu aja. Nah setelah itu yang ketiga bang, bisa kita lakukan dengan gitu sih kalau cewek. Iya. Nah yang ketiga bang, bisa kita lakukan dengan pola tanam yang serempak. Bisa dilihat di sekitar kita bang, macam-macam tanaman bang. Ada cabai, ada padi, ada rumput gajah. Dan tanaman padinya pun ya sebenarnya tidak bersamaan nih bang. Itu ada yang sudah keluar malai, ini ada yang masih fase vegetatif. Nah itulah sebenarnya. Ada yang masih persemaian. Iya. Itulah sebenarnya yang membuat kenapa hama dan penyakit itu tidak habis-habis, karena dia akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang sebelah itu kalau sudah panen, yang pasti warang yang ada di sana, misalkan terserang warang, pasti akan hinggap di tanaman yang masih ada. Begitupun sebaliknya, ketika di sini tua, sana baru tanam, pindah lagi. Ya begitu terus. Nah makanya kalau sudah terjadi seperti itu, langkah penanganan yang paling tepat menurut saya adalah lakukan pengendalian secara bersama-sama atau gerakan pengendalian secara massal seperti yang kita lihat. Nah paling tidak ya orang lima ginilah cukup. Jadi dilakukan penyemprotan secara bersama-sama. Serempak gitu. Serempak. Nah sehingga orang itu tidak sampai berpindah-pindah. Misalkan pindah ke satu petak, di sana disemprot, pindah lagi di sana disemprot. Akhirnya mereka kebingungan orangnya itu untuk hinggap di tempat-tempat. Oh jadi galau gitu. Iya galau, tidak nemu tempat untuk bersandar. Bruh. Terus yang keempat bang, pencegahnya, lah ini yang paling penting
Tetapi ini banyak dilakukan oleh petani. Kalau bisa pematangnya itu harus bersih. Nah, ini yang repot kadang, Bang. Di sini bersih ya, tapi di sana ada yang ditanam rumput gajah. Lah. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan, karena sebenarnya petani itu kan alasannya mereka melihara ternak. Nah, rumput gajah itu diberikan untuk sapi, pakan sapi. Nah, tetapi itu juga sebenarnya apa ya, ada efeknya untuk pertanian kita. Makanya bijak-bijaklah kalau memang terpaksa ditanami rumput gajah, ya paling tidak jangan sampai terlalu tinggi rumputnya, dibersihkan. Jadi itulah dulu, Bang. Mudah-mudahan video singkat kita kali ini bisa menambah sedikit wawasan bagi Sobat Caping semuanya. Dan mudah-mudahan bagi Sobat Caping yang sedang menanam padi sekarang ini, mudah-mudahan tanamannya sehat, dijauhkan dari serangan hama dan penyakit. Amin, amin. Oke, itu saja ya Sobat Caping semuanya. Sebentar, Mas. Ini insektisidanya pakai apa sekarang? Nah, kebetulan insektisidanya ini kita dapat bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso melalui Mbak Yeti. Nah, ini Mbak Yeti. Mbak, ini bentar, Mbak. Nah, ini petugas POPT yang memwilayahi 4 kecamatan. Tidak nanggung-nanggung, Bang. Kalau kita satu desa, satu penyuluh. Mbak Yeti, 4 kecamatan, satu penyuluh. Makanya sangat sibuk sekali beliau ini. Nah, ini Mbak, barusan saya jelaskan. Iya. Langkah pencegahnya apa, kemudian kalau sudah terserang sama orang coklat bagaimana. Nah, tips sebelum saya tutup, Mbak. Ini pestisida kan kita ngusulkan kemarin, dibantu sama Dinas Pertanian melalui rekom dari Mbak Yeti selaku petugas POPT. Lah, mungkin ada pesan dan kesan yang mau Mbak Yeti sampaikan khususnya untuk petani-petani yang sedang melihat konten ini, Mbak. Terkait sama penyakit untuk hama ini yang orang ya, untuk pencegahan ya memang ya harus ada ini ya, rotasi. Ya, rotasi giliran tanaman. Giliran tanaman terus varietas juga harus ya. Jangan terus-menerus ya, 3 kali. Ya, betul. Tapi ternyata sama, harus bisa kualitas dengan nyampur. Ya. Kemudian ini jarak tanam juga ya harus jangan terlalu rapat ya, Pak. Jangan ya. Terlalu rapat. Kemudian untuk ini ya, Pak, terkait pupuk juga ya, untuk pupuk ini juga ada ini ya, kalau terlalu berlebihan semakin tanah ini kan semakin rusak ya. Dibiarkan atau ditinggal ya. Kalau bisa itu paling tidak satu minggu satu kali petani harus mengecek ya. Mengecek di lahan keadaan terutama di batang ya, karena hama urang ini ada di batang ya, di batang. Jadi harus di batang ini harus dilihat, jika sudah ada populasinya segera menghubungi petugas. Mungkin ada langkah-langkah selain penggunaan pestisida, mungkin bagaimana, karena pengendalian ini tidak hanya dilakukan dengan cara pengendalian ini ya, pestisida, mungkin dengan cara-cara lain ya. Karena ada juga pengaman refugia ya, Pak ya, penanaman refugia ya. Musuh alaminya juga ya, ya dipertahankan. Kalau musuh alaminya banyak ya, otomatis untuk pengendalian hama urang secara alami ini kemungkinan bisa itu bisa dilakukan ya, jadi betul. Tidak perlu melakukan pengendalian secara massal ya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mas Didit. Oke, siap, Mbak. Terima kasih banyak ya Sobat Caping. Jadi itu yang penting ya, harus diperhatikan, karena dampak serangan burung coklat ini sangat fatal sama sekali. Sangat fatal sekali. Seperti di Mengen itu banyak yang gosong juga, Bang. Ini besok di Mengen saya pengendalian. Hari Jumat kemarin di Mengen juga, sekarang di Karangmelok. Oke, cukup itu saja dari saya dulu. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Ini kaki saya sudah gatelan karena mungkin banyak. Oke, terima kasih banyak ya Sobat Caping. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi kami hanya berbagi pengalaman saja. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.